Pemirsa, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Disperkimtan Kabupaten Bandung pada tahun 2022 ini fokus terhadap kawasan kumuh dan kawasan rawan bencana di Kabupaten Bandung. Pihak Disperkimtan menyatakan pekerjaan yang belum terselesaikan di 2021 akan segera diselesaikan. Dinas Perkimtan Kabupaten Bandung terus melakukan pembangunan sesuai dengan program Bupati Bandung dan pemerintah pusat. Program tersebut yakni pembenahan kawasan kumuh yang masih terdapat di beberapa titik di wilayah Kabupaten Bandung. Pembenahan kawasan kumuh salah satu tujuannya yakni agar tidak ada lagi kawasan kumuh di Kabupaten Bandung. Tak hanya itu, Disperkimtan Kabupaten Bandung juga melakukan penataan di kawasan yang rawan bencana alam. Pasalnya, wilayah Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah dengan potensi bencana terbesar di Jawa Barat. Tidak kurang dari 15 kecamatan di Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang rawan longsor dan banjir. Pembangunan tersebut meliputi pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan tembok penahan tebing, dan lain sebagainya. Disperkimtan Kabupaten Bandung melansir sejumlah pekerjaan di tahun 2021 yang belum terselesaikan akan segera dikebut. Di antaranya yakni pembebasan lahan jembatan gantung di Kecamatan Bojong Soang. Untuk 2022 kita fokus kegiatan-kegiatan untuk rumah, untuk kawasan pemukiman di daerah-daerah tadi, untuk pengembangan atau di masyarakat itu yang terindikasi merupakan kawasan kumuh. Pertama itu, mungkin sudah hampir 500 lebih kawasan kumuh yang kita identifikasi. Nah, kemudian juga di daerah-daerah yang rawan bencana, untuk kegiatan-kegiatan di 2021, meskipun kita cukup lumayan bisa mencapai 96% lebih, tapi ada beberapa kegiatan yang tidak terselesaikan karena permasalahan teknis, permasalahan lahan seperti jembatan gantung ini di Bojong Soang, itu pemiliknya ingin dibebaskan secara keseluruhan. Tapi kita terbatas anggarannya juga, yang dibutuhkan lahannya juga hanya untuk tapak jembatan saja seperti itu. Kemudian juga ada satu unit MCK yang mungkin untuk tahun depan bisa diselesaikan kerjasamanya mungkin dengan PUTR seperti itu. Itu lokasinya di Cangkuang. Disperkimtan berharap sejumlah program yang telah dilaksanakan dapat segera dinikmati masyarakat, khususnya warga Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.